2. Apakah kurma betina bisa berbuah tanpa bunga jantan? Ini banyak yang ditanyakan pada video-video sebelumnya, bahwa kurma betina bisa berbuah. Dia bisa berbuah, kemudian akan membesar manakala dia tidak dikawinkan. Akan tetapi tidak sempurna, buahnya tidak sempurna. Ciri-ciri daripada buah kurma yang ya, ini sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, yaitu tanda-tandanya yaitu tentu saja itu mengecil, dia mengecil atau kerdil. Kedua, buah kurma itu akan bercabang 3. Kemudian yang ketiga dia akan rontok. Itu sudah jelas. Artinya apa? Manakala pohon kurma tidak dikawinkan, sama saja kurma itu rusak, tidak bisa berbuah dengan sempurna, atau bisa dibilang nggak bisa dimakan atau buang. Itu pertanyaan dari para teman-teman yang kedua. Jika Anda sudah tahu kedua konsep tersebut, mari kita lihat dari beberapa pendapat tentang kurma. Untuk kurma yang berjenis kelamin betina, bisa Anda dapatkan dari anakan pohon kurma, yaitu tanaman kurma yang tumbuh dari pohon kurma besar yang sekiranya sudah berumur 4 tahun lebih, karena anakan kurma hanya tumbuh dari kurma yang betina. Menurut pernyataan tadi, saya sepakat bahwa kurma betina bisa dipastikan dari bibit anakan kurma. Namun saya tidak setuju 100% kalau anakan kurma yang dari pohon betina lah yang dipastikan bibit berjenis kelamin betina. Karena ternyata pohon kurma jantan juga mampu beranak, dan anakan kurma jantan akan berjenis kelamin seperti indukannya, yakni jantan. Jadi kesimpulannya, hanya anakan pohon kurma betina lah yang akan beranak bibit kurma betina. Begitu sebaliknya, apabila pohon kurma indukannya itu adalah jantan, kemudian dia beranak, itu adalah anak bibit kurma jantan pula. Untuk selanjutnya, kami akan menjelaskan cara yang paling mudah untuk membedakan antara kurma jantan dan kurma betina. Yang pertama harus kita perhatikan adalah pangkal pelepahnya. Jadi, untuk mengetahui kurma itu jantan atau kurma itu betina, yang paling mudah adalah ketika sudah besar. Kita perhatikan pangkal pelepah kurma itu. Kurma yang jantan, pangkal pelepahnya agak terang kekuning-kuningan, sedangkan yang betina agak abu-abu pangkal pelepahnya. Kemudian, yang kedua kita perhatikan bentuk bunganya. Saat tanaman kurma tumbuh besar dan mulai berbunga, perhatikan bentuk bunganya. Terdapat perbedaan yang mencolok pada bunga jantan dan betina. Perbedaan tersebut dapat terlihat pada ukuran, panjang, bentuk mancung, yaitu pembungkusnya kurma, bunga kurma, dan warna mayang ketika sudah terbuka atau sudah mekar. Untuk kurma jantan, mancung yang muncul pada bunga jantan cenderung berukuran lebih pendek dari bunga betina. Bentuk mancung bunga jantan juga lebih besar atau gemuk berisi, juga memiliki ciri khas dengan kulit mancung lebih lunak dari betina. Ciri paling khas dari bunga jantan saat pembungkus mancung terbuka adalah bunga memiliki kondisi mekar
yang lebih tebal dengan corak warna cenderung putih. Sedangkan kurma betina, kulit membungkus bunga mancung dari pohon kurma betina. Berukuran lebih panjang, tampilan mancung bunga betina lebih ramping dengan tekstur kulit pembungkus lebih keras sedikit dari pejantan. Ciri-ciri umum yang dimiliki pohon kurma betina adalah dengan warna bunga yang kekuning-kuningan atau krem saat mancung telah terbuka, bentuk bunga mekar tipis dan memanjang. Jika Anda menanam pohon kurma, ternyata kurma itu kurma jantan yang Anda tanam. Jangan lantas beranggapan bahwa Anda telah gagal dan bersedih. Karena pohon kurma jantan juga banyak manfaatnya. Jadi, kalau ada pohon kurma betina, secara otomatis akan membutuhkan pohon kurma jantan. Karena untuk mengambil serbuknya itu tadi, bunganya itu tadi untuk mengawinkan. Itu jadi satu paket antara pohon kurma jantan dan pohon kurma betina. Jadi kunci kesuksesan dalam bertani kurma adalah jangan ragu untuk menanam, karena jika kita tidak berani berspekulasi, maka ketertinggalan kita akan semakin jauh dari negara-negara tropis lainnya seperti di Thailand. Tapi saya melihat telah banyak di Indonesia itu sekarang sudah mulai menanam pohon kurma seperti di Malang dan lain-lain sebagainya. Itu telah terbukti ternyata di sana juga bisa tumbuh dan bisa berbuah kurma itu. Sekian video. Teman-teman, kurma itu harus dikawinkan antara bunga yang jantan dengan bunga yang betina, teman-teman. Jadi seperti buah salak ataupun buah naga itu, teman-teman. Kalau tidak dikawinkan, dia tidak bisa berbuah. Jadi kalau nanam pohon kurma itu harus ada pohon kurma yang jantan. Kalau yang tertanam kita tidak mengerti, hanya kurma betina saja, tidak akan bisa berbuah, teman-teman. Bisa berbunga saja. Ini bedanya, teman-teman. Ini kurma, kebun kurma di Pasuruan, tempat wisata yang di Pasuruan, teman-teman. Jadi buahnya tidak bisa sebagus di tempat aslinya, teman-teman. Hanya untuk destinasi wisata aja bagusnya di sana tuh. Kalau yang ini asli di negerinya, teman-teman, di Arab Saudi ini. Jadi kurmanya tuh sangat lebat-lebat dan sangat menarik, teman-teman. Kalau udah musim buah itu, teman-teman. Kalau di Arab Saudi itu masih setinggi 2 meter itu sudah berbuah, teman-teman, di sana itu. Tidak setinggi kurma yang ditanam di Pasuruan itu, teman-teman. Di sana tuh 2-3 meter sudah berbuah lebat, teman-teman. Saya pernah menyaksikan sendiri ke sana tuh, teman-teman. Di tempat Bir Ali itu rendah-rendah sekali di sana. Sekitar masjid itu banyak pohon kurma. Baik, teman-teman, ikuti kami terus, teman-teman.
ini kurma sudah masak teman-teman, jadi biar aman tidak dimakan sama hama ataupun sejenis binatang-binatang, jadi dibungkus teman-teman. Kalau kurma di tempat aslinya di Arab Saudi, di Jazirah Arab itu sudah sesuai dengan alamnya teman-teman, jadi kelihatan subur dan buahnya lebat teman-teman. Ini kurma, namanya kurma ajwan teman-teman, mahal nih. Harganya mahal nih teman-teman. Mari teman-teman ikuti kami terus, jangan lupa subscribe, like, komen ya teman-teman. Terima kasih, selamat mengikuti. Beda teman-teman, kalau yang di Pasuruan ini karena beda cuaca, alamnya, tanahnya, jadi kurma ini subur daun aja teman-teman. Daunnya subur tapi buahnya tidak besar lebat teman-teman ya. Soalnya tidak sesuai dengan alam atau cuacanya, udaranya ya teman-teman. Dan tanahnya begitu pun tidak cocok teman-teman. Jadi kurma itu harusnya di daerah yang panas dan dinginnya tuh berbeda cuacanya tuh yang sangat menyolok teman-teman. Dan harus tanahnya tuh tanah pasir, jadi tidak begitu subur daunnya teman-teman. Jadi bisa berbuah lebat seperti yang di tempat aslinya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Tapi cukup untuk pariwisata, untuk mengenalkan sama warga-warga Indonesia, anak cucu kita yang tidak bisa pergi ke tempat aslinya Arab Saudi, cukup wisata di Pasuruan ya teman-teman. Jadi tahu pohon kurma itu begini teman-teman. Ya teman-teman, ikuti terus teman-teman. Ini sekarang ini kita berada di kebun kurma Pasuruan ya teman-teman. Nah, destinasi wisata di Pasuruan, kita keliling kebun kurma, luas juga teman-teman. Tapi sudah lumayan bisa berbuah walaupun tidak sesuai dengan aslinya teman-teman. Mari teman-teman ikuti terus, jangan lupa teman-teman subscribe, like, komen. Terima kasih. Kalau kita capek teman-teman karena kebunnya luas, kita bisa naik andong atau dokar ya teman-teman.